Dan sementara itu, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA berharap perbelanjaan yang dikeluarkan kerajaan untuk tujuan pembangunan dilakukan tanpa sebarang ketirisan. Kata Timbalan Presiden FOMCA, Muhammad Sya'ni Abdullah, ia penting bagi mengelakkan pembaziran yang pada akhirnya akan membebankan rakyat. Subsidi itu adalah satu cara untuk meringankan kos sara hidup pengguna. Dan ia juga boleh dilakukan mengurangkan kos sara hidup melalui penyediaan pelbagai bentuk perkhidmatan keperluan asas oleh kerajaan. Dan itu saja tidak meringankan beban. Kalau ketirisan, pembaziran berlaku, itu juga dibebani oleh rakyat. Setiap sen yang dibayar, terlebih bayar untuk pembangunan juga ditanggung oleh kerajaan. So, kami tanggung oleh rakyat. Maka itu adalah lebih penting perbelanjaan yang perpatutan, harga yang patut tanpa penyelewengan, tanpa rasuah, tanpa ketirisan akan mengurangkan beban rakyat. Itu yang harus dilakukan oleh kerajaan.